Barangkali tanah air memang bukan hanya sepotong geografi dan selintas sejarah. Lebih sekedar itu, tanah merupakan suatu potensi yang minta diaktualisasikan. Impian yang minta dijelmakan dari waktu ke waktu melalui sertifikat tanah. Adalah masyarakat di kawasan Wonorejo, terdiri dari Kelurahan Cepu, Kelurahan Ngelo, dan Kelurahan Karangboyo, yang merupakan bagian Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menjadi salah satu bukti nyata perjuangan masyarakat untuk mendapatkan impiannya. Bagaimana tidak? Masyarakat yang menempati tiga desa ini sejarahnya adalah tanah berstatus milik Perum Perhutani. Namun demikian, terdapat masyarakat yang bermukim dan mendirikan bangunan di atasnya. Pemerintah Kabupaten Blora pun bergerak untuk melakukan penataan kawasan dengan melakukan tukar guling menggunakan lahan pengganti. Melalui proses yang tidak mudah dan tidak sebentar, keberhasilan mendapatkan lahan tukar guling diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Blora dengan memberikan hak pakai di atas tanah tersebut. Hal ini membuat masyarakat terkatung-katung dan belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Setiap manusia memiliki tujuannya masing-masing dalam menggunakan tanah, entah untuk alasan ekonomi, pembangunan, pangan, atau bahkan hanya sebagai tempat bermukim. Permasalahan pun mulai muncul. Saat kepentingan manusia terhadap tanah menjadi berubah, adanya perbedaan kepentingan ini lantas menimbulkan konflik. Konflik pertanahan yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah kabupaten pun berlarut hingga puluhan tahun lamanya. Barangkali kesakralan tanah inilah yang membuat dinamika gerakan sosial masyarakat terus aktif untuk mendapatkan hak dalam memperoleh keadilan agraria. Pada tahun 1947 dengan bukti penempatan oleh Kanjeng Bupati pada waktu itu yang ditandatangani oleh Bapak Wedono Cepu. Kemudian pada tahun 1996 dikeluarkan surat dari Kementerian Kehutanan atas tukar guling Kementerian Kehutanan kepada Pemda Blora. Kemudian tahun 96 itu juga muncul surat keputusan DPRD Kabupaten Blora bahwa kawasan Wonorejo diperuntukkan untuk pemukiman warga. Sehingga sejak saat itu warga sudah mulai mengajukan permohonan sertifikat atas hak tanah di kawasan Wonorejo. Namun berlarut-larut tidak kunjung selesai sehingga pada periode kedua kepemimpinan Bapak Bupati waktu itu kami menagih janji karena masa periodenya sudah hampir habis, kenapa kita tidak selesai-selesai, sehingga pada tahun 2019 kita mengadakan demo besar-besaran menuntut apa yang dijanjikan oleh Bapak Bupati waktu itu. Namun sampai Bapak Bupati lengser, kenyataannya tidak terselesaikan. Namun di situ kami menerima bahwa kawasan Wonorejo sudah muncul surat hak pakai Pemda pada tahun 2013 dan itu tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga apa yang kami perjuangkan ternyata belum membuahkan hasil apa yang kita harapkan. Kemudian dari proses itu kita tuntut lagi sehingga akhirnya kita terima HGB yang sudah kita terima semua oleh warga yang diberikan oleh Bapak Presiden secara simbolis. Kebetulan saya baru banget di Ngelo ini dan langsung mendapatkan tugas menjadi bagian dari penyelesaian kawasan Wonorejo ini. Yang pertama kita harus komunikasi juga, komunikasi dengan Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, ada Babin, Bambin Kaptimnas juga yang mendukung kami untuk proses pendekatan ke warga. Tidak mudah memang, karena di awal-awal kita akan melaksanakan sosialisasi ini, kita juga harus memberikan pemahaman kepada warga masyarakat untuk bisa menghadirkan warga di kegiatan sosialisasi ini, karena menurut kami sosialisasi ini penting agar warga juga memahami apa sih tujuan dari HGB ini, prosesnya seperti apa, terus nanti ketika sudah jadi sertifikat
seperti apa kegunaan sertifikat itu, apakah sama dengan sertifikat hak milik atau tidak, agar warga juga paham. Kita berusaha untuk meyakinkan warga melalui tokoh-tokoh yang ada di Kelurahan Ngelo ini, dan pernah juga mendapatkan semacam penolakan ketika kita sosialisasi. Kita sudah jadwalkan, semua tim juga sudah kita persiapkan, ternyata warga juga belum bisa menerima. Jadi sosialisasi diminta untuk seluruh pemohon HGB ini menjadi satu lokasi, yaitu di Kecamatan Cepung. Karena awal dari rencana kita memang masing-masing kelurahan untuk bisa menyelenggarakan sendiri. Kenapa? Karena waktu itu kita rapat di kabupaten agar lebih fokus peserta musyawarah ini untuk bisa mendengarkan atau menyimak sosialisasi yang disampaikan oleh tim kabupaten. Tetapi ada sedikit kendala, warga itu menghendaki menjadi satu lokasi di Kecamatan Cepu. Padahal di seluruh di kawasan Wonorejo ini kita terdiri dari 3 kelurahan, ada Kelurahan Ngelo, Cepu, dan Karangboyo, dan jumlahnya itu lumayan banyak, ada sekitar 1.180-an. Itu kalau menjadi satu di satu titik lokasi akan juga dikhawatirkan materi yang disampaikan kurang diterima, kurang bisa dipahami, dan dikhawatirkan juga dengan konflik pengurusan HGB ini kan sudah terlalu lama tidak ada penyelesaian, dikhawatirkan juga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi alhamdulillah setelah diberikan pemahaman, warga juga bisa menerima, memahami, dan untuk segera menyelesaikan secara administrasinya. Tentu dibutuhkan suatu resolusi dalam menyelesaikan suatu konflik. Berbagai cara upaya dilakukan untuk dapat menemukan jalan keluarnya. Skema penyelesaian pun diramu dengan melibatkan peran dan tanggung jawab bersama antar Kementerian ATR BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan melalui pemberian hak guna bangunan atau HGB di atas hak pengelolaan. Memang betul yang disampaikan, bahwa segala sesuatu juga tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Semuanya tentu, semua elemen, semua unsur harus saling dukung satu sama lain. Nah, kebetulan di Blora ini, Perkopimdanya juga kompak, kita sering ngumpul bareng, kita diskusi bareng, ya bahkan tidak jarang juga komunikasi itu kita bawanya sambil ngopi, santai di baik di rumah dinas maupun di tempat-tempat tertentu, dan itu secara bergantian. Prinsipnya adalah, terkait dengan penyelesaian konflik dengan pelibatan seluruh elemen juga sering diskusi. Jadi pada saat diskusi itu kemudian akan selalu menentukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam waktu dekat. Kalaupun ada kendala kemudian dikomunikasikan kembali dan diskusikan kembali, kemudian juga tanpa adanya pelibatan masyarakat itu juga tidak bisa dilaksanakan. Maka kemudian ada pembagian tugas yang jelas. Siapa bertanggung jawab apa dan juga bagaimana. Dalam hal ini juga terkait dengan masyarakat juga, siapa yang melakukan pendekatan, pendekatannya seperti apa, kemudian langkah lanjutnya apa. Itu juga selalu dikomunikasikan. Kesempatan ini kami dari kepolisian juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPN, dalam hal ini Menteri ATR BPN kemarin pada saat datang ke sini. Juga saya menilai secara personal pribadi saya menilai ini adalah suatu langkah yang luar biasa. Bagaimana solusi skema penyelesaian konflik lahan Wonorejo karena melibatkan beberapa pihak dan juga tentunya masyarakat. Kalau saya lihat dengan skema penerbitan HGB di atas HPL, itu adalah suatu win-win solution yang luar biasa sekali, dan itu memang langkah-langkah yang sangat-sangat jitulah menurut saya. Karena semua pihak dalam hal ini tidak ada kerugian. Masyarakat bisa tetap menduduki lokasi tersebut. Pemkab juga tidak dirugikan dalam hal ini, dengan adanya skema HGB di atas HPL tentunya juga ada pendapatan terhadap daerah, aset daerah juga tidak berkurang. Jadi awal-awal itu banyak dilakukan konsultasi atau rapat-rapat di pemerintah kabupaten. Setelah ditemukan solusi terkait dengan pelepasan ataupun itu surat perjanjian hibah itu. Nah, oleh sebab itu kita tindak lanjuti kemudian dengan waktu sekitar 1 minggu kalau tidak salah itu, Pak.
kita tindak lanjuti dengan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan perjanjian itu sebelum kita daftarkan di kantor pertanahan. Untuk harapannya kepada masyarakat, dengan kita terbitkan hak guna bangunan tersebut, diharapkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat di kawasan Wonorejo yang sebelumnya masyarakat tidak mempunyai kepastian hukum, yang pertama bisa mendapatkan kepastian hukum, dan yang kedua terkait kesejahteraan, perekonomian bisa semakin meningkatkan perekonomian di kawasan Wonorejo, di Kelurahan Cepu, termasuk di perekonomian di Kabupaten Blora. Dan terakhir dari kami, tentunya kami tidak bisa berjalan sendirian. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tidak bisa berjalan sendirian. Tentunya kami memerlukan sinergi, kolaborasi, dan hubungan yang baik antara semua stakeholder terkait. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada Bapak Bupati beserta jajaran, Ibu Wakil Bupati beserta jajaran, Bapak Kapolres beserta jajaran, Bapak Kejari beserta jajaran, Bapak Kodim beserta jajaran, dan para Forkopimda yang terkait, untuk kita bisa bergandengan tangan, berkolaborasi, dan saling melaksanakan tali silaturahmi agar konflik-konflik yang lain di tempat yang lain tidak terjadi lagi, dan kita dapat menyelesaikan ataupun menanggulangi konflik-konflik yang lain. Sejatinya pemberian hak atas tanah adalah hak segala bangsa dengan kedudukan yang sama pentingnya untuk diprioritaskan penyelesaiannya. Bukan hanya kepastian hukum bidang pertanahan, bertujuan menciptakan keadilan dalam bidang pertanahan juga adalah cita-cita besar kami, Kementerian ATR BPN. Wonorejo adalah prasasti tanpa ukiran, salah satu bukti nyata penyelesaian konflik pertanahan dengan skema kerjasama 4 pilar yang diutamakan. Dengan diselesaikannya persoalan pertanahan di Kabupaten Blora, diharapkan mampu menjadi contoh sukses selesainya permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria atau GTRA Summit 2023. Mari berkolaborasi.